Kembali lagi di channel K2C Multi ya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi lagi, sharing lagi seputar jualan online lah. Nah di video kali ini saya mau berbagi cara proses pesanan pertama kali ya. Jadi pesan pertama kalinya di TikTok Shop ya. Jadi di toko saya ini K2C Multi ya. Jadi baru di upload kurang lebih 1 minggu ya. Jadi ini tokonya ya. Ini toko K2C Multi di TikTok Shop ya. Nah, kebetulan ada pesanan masuk sih ya. Jadi ada pesanan masuk satu ya. Jadi saya juga rada bingung sebenarnya karena baru pertama kalinya ada pesanan masuk ya. Oke, nanti seperti apa prosesnya kita akan belajar bareng-bareng ya. Karena saya juga pertama kali ada pesanan di TikTok Shop ya. Oke, langkah yang pertama teman-teman silahkan buka aplikasi TikTok Seller Center ya. Nah ini yang belum download silahkan download, ada di Play Store ya. Nah seperti ini tampilannya di TikTok Seller Center ya. Nah di sini terlihat ada pesanan. Nah ini ada satu yang menunggu pengiriman. Kita klik pesanan ya. Di sini ada yang menunggu pengiriman. Kita klik. Nah, di sini ada belum dibayar, kemudian menunggu diproses, menunggu di pick up. Kemudian sedang dikirim, terkirim, selesai dan dibatalkan ya. Tuh. Jadi memang baru satu nih pesanannya ya. Ini produknya adalah solder ya. Jadi solder elektrik yang model LCD ya. Oke. Di sini ada keterangan pengiriman standar. Jadi saya juga nggak tahu nih pakai kurirnya kurir apa, pakai ekspedisinya ekspedisi apa, saya juga belum tahu ya. Ya karena seperti yang tadi saya bilang ini perdana, jadi perdana banget, pertama kali banget saya menerima pesanan TikTok Shop. Nah apakah sama seperti marketplace yang lainnya? Nah kita langsung praktekin aja ya. Oke, kemudian kita klik siapkan kiriman ya. Coba kita klik siapkan kiriman. Oke. Nah, di sini penyedia pengirimannya atau kurirnya menggunakan CNT ya. Di sini ada metode, jadi ada dua opsi, bisa di pick up dan bisa di drop off. Kalau pick up itu nanti kita tunggu di toko aja atau tunggu di rumah aja, nanti kurir akan menjemput ke toko kita. Kalau drop off kita mengantarkan paketnya ke gerai terdekat. Tinggal dipilih gitu ya. Mau jam berapa, kemudian yang drop off juga kita mengantar ke agen terdekat. Oke, coba kita kembali ke yang sebelumnya ya. Jadi kita coba-coba aja ya, kita coba-coba aja. Tadi kan kita coba yang pilih yang siapkan kiriman. Nah sekarang kita coba klik yang pengiriman massal ya. Oke. Oh, pengiriman massal. Mungkin maksudnya ini pengiriman massal itu kita ketika ada orderan atau ada pesan lebih dari satu,
itu bisa diproses sekaligus gitu ya. Itu jadi maksudnya pengiriman massal ya. Oke, kita back aja ya, jadi biar tahu aja seperti apa pengiriman massal gitu ya. Kita kembali lagi kita klik saja yang siap, yang menu siapkan kiriman ya. Oke, kita klik. Oke, saya coba klik yang pick up ya. Saya coba akan klik pilihan atau opsi yang pick up. Jadi nanti kurirnya akan menjemput ke toko atau ke rumah kita ya. Oke, kita klik. Oke, kemudian kita pilih waktu pick upnya. Ini tanggal 14 ya. Nah, kita setting, kita atur jam pick up itu jam 1 sampai dengan jam 5 sore ya. Oke, kita pilih ini, kemudian selesai. Oke ya. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi dan siapkan pengiriman ya. Jadi sudah sekaligus siapkan pengiriman, artinya paketnya sudah disiapkan gitu ya. Oke, kita langsung saja kita klik konfirmasi dan siapkan pengirimannya. Oke, masih loading. Nah, ternyata seperti ini ya teman-teman. Setelah kita klik, nah saya juga baru perdana masalahnya ya. Nah, coba saya sedikit bacakan ya. Di sini pick up dijadwalkan. JNT Express tadi ditugaskan untuk mengambil paket dari tempat Anda ya, atau kita ya. Estimasinya besok itu tanggal 14 jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore. Siapkan semua paket Anda sebelum waktu pick up yang telah dijadwalkan. Kemas barang Anda dengan baik, cetak dan lampirkan label pengiriman di paketnya. Jadi silakan nanti paketnya dipakein dulu, dikemas dulu yang baik, yang rapi, yang aman ya. Nah, kalau teman-teman mempunyai printer ya, lebih baiknya, lebih bagusnya itu dicetak. Tapi kalau tidak punya printer, kalau saya biasanya marketplace yang lainnya gitu ya, cukup ditulis nomor resi, nama dan kota sih ya. Nah, apakah TikTok ini bisa seperti itu? Ya rasanya sih, kalau menurut saya sih sama aja sih ya. Cuman hanya membedakan marketplace itu dari TikTok gitu ya. Oke, coba kita klik cetak label ya. Cetak label. Ini cetak label nih. Oke, oh seperti ini. Oke. Ini bisa di print menggunakan printer thermal ya. Printer thermal, coba kita cetak ya. Oke. Jadi harus disambungkan dulu ya ke printer thermalnya ya. Oke, kita back saja. Oke. Nah, di sini pembayarannya menggunakan COD ya. Jadi kenapa saya pakai COD-nya diaktifkan gitu ya? Karena memang TikTok ini lagi apa? Lagi gencar-gencarnya tuh COD gitu. Jadi saya coba mengikuti trennya gitu ya. Oke, kita coba back aja. Kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi coba kita lihat nomor resinya ya. Kita lihat. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kalau mau lihat nomor resinya, ini ya. Klik lihat logistik. Ya, kalau yang sebelahnya cetak dokumen, kita
Buka-buka aja ya. Nah, ini kalau cetak dokumen itu adalah labelnya ya. Label apa? Label pengiriman ya atau resinnya gitu ya. Nah, ini bisa disimpan PDF ya, tinggal diklik titik tiga yang ada di atas sebelah kanan. Ini bisa disimpan PDF ya. Oke. Jadi bisa PDF. Nah, kemudian tinggal disimpan. Oke ya, seperti itu. Oke, coba apalagi ya. Ini lihat logistik. Jadi kalau teman-teman mau tidak apa, mau nulis nomor resi aja, silakan tulis aja nomor resinya ya. Ini diawali JX1534 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian coba kita lihat yang pick up ya. Pick up. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Jadi, nah di sini juga ada keterangan tuh ya. Persiapkan paket pesanan, tulis nomor resi dengan jelas pada paket. Jadi maksudnya mungkin kalau yang tutup tutup printer ya bisa ditulis nomor resinya dengan jelas gitu ya. Oke. Kemudian coba kita geser lagi. Oke ya. Nah, setelah tadi kita klik proses pesanan ya. Nah, ini statusnya berubah ya. Ini statusnya berubah, yang tadinya menunggu diproses, nah pindah ke menunggu di pick up. Oke, apalagi ya, kurang lebih sih sama ya seperti marketplace yang lainnya, sama aja. Nah, di sini juga sudah berubah ya statusnya menunggu di pick up. Jadi nanti tinggal tunggu aja paketnya di rumah, nanti kurir akan menjemput ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nih buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa di follow juga TikToknya Kado Acemuti. Kemudian jangan lupa juga di like, komen, dan di subscribe channel YouTube K2 Cimuti ya. Sampai ketemu di video berikutnya.